akan menjelaskan tentang pancamerah. Pancamerah itu terbuat dari bumil tahu dengan kapang Neurospora sitophila. Pembuatan pancamerah ini dilakukan dengan cara fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, teman-teman, pada akhir tahap fermentasi terbentuk senyawa alkohol, yaitu etanol. Ada juga senyawa amonia. Nah, amonia ini muncul ketika oncom telah didiamkan 1 hingga 2 hari. Kak, kok bisa muncul amonia pada oncom? Itu pertanda apa ya? Nah, ketika oncom yang telah difermentasi disimpan lebih dari 1 hingga 2 hari pada suhu kamar, maka akan timbul bau amonia. Mengapa? Karena pada saat proses fermentasi oncom mengandung enzim protease, yaitu enzim yang berfungsi membelah asam amino atau protein menjadi amonia. Nah, maka dari itu amonia merupakan pertanda bahwa oncom sudah tidak layak dikonsumsi. Tahukah teman-teman, ternyata ada senyawa lain loh yang terkandung dalam oncom selain etanol dan amonia. Apakah senyawa itu? Senyawa itu adalah ester. Ester di sini berfungsi sebagai pemberi bau khas pada oncom. Nah, harus kalian tahu juga terdapat komponen gizi pada oncom. Yang pertama yaitu asam linoleat. Nah, asam ini merupakan asam yang berantai karbon 18 dengan 2 ikatan rangkap. Pada oncom juga terkandung protein atau asam amino dengan jenis triptofan. Triptofan ini yaitu berfungsi untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Ternyata banyak sekali ya bahan kimia atau senyawa kimia yang tergandung dalam oncom. Berikut ada beberapa kandungan gizi lainnya yang terkandung dalam oncom.